kali ini gue bakal bahas tentang pola lost trick ya cuy ya, yang sudah dikasih tanda sama Monton. Sebenarnya Monton tuh udah ngasih tanda-tanda boy. Jadi sebelumnya kan gue menang-menang tuh pak, abis itu gue tuh kalah nih pakai popol nih ya cuy ya. Kita lihat ya cuy, tanda-tandanya itu gimana sih gitu ya boy ya. Ketika gue main pakai popol ini pak, kalian lihat ini cuy, Fanny-nya itu main XP Land. Kayak mana ceritanya Fanny XP Land bos? Lu youtuber gitu, youtuber atau gimana gitu ya cuy, gak tahu juga. Ini yang gendong cuma gue sama Prangko doang coy. Sisanya itu kayak jelebut gitu ya bos ya. Dan kemudian match berikutnya invalid ya coy. Invalid ada yang AFK 1 pak, AFK 1. Udah sebenarnya itu udah tanda-tanda kalian tuh harus main berhenti ya coy. Jangan dilanjutkan boy. Kalau udah kalah 2 kali minimal tuh udah lah, jangan dilanjut pak. Kalau kalian lanjut itu bakal bosok biasanya coy, bosok. Dan akhirnya gue lanjut nih pak, gue lanjut. Kalian lihat itu boy, Moskop sama siapanya rebutan jadi MMC Melinda itu coy. Dan Moskopnya nyetor nyawa terus si Berak ini boy, si bosok-bosok ini ya coy ya. Kayak mana makin emosi gitu loh coy. Jadi kondisinya ini Hyper Hilda ya bos ya. Dan kita bakal tes main lagi coy. Ini kalau gue paksa biasanya bakal makin ampas gitu coy. Makin ampas timnya tuh makin dikasih ampas-ampas terus gitu coy. Kalau dapat Nata kita bakal main Nata coy. Ya gue pengen main Nata sih. Biasanya gue kalau nyari konten-konten penggendongan tuh kayak gini coy, 2 kali kalah langsung gue sikat main Nata coy. Itu biasanya hard game banget gitu. Langsung kita cus aja ya coy ya. Emang bosok ya bos ya, gimana ya coy. Soalnya gini, gue mau main Nata tapi malah di pick musuhnya sama si Berak ini coy. Abis itu si apa ini S1 ini malah bela-belain ngepick one-one daripada ngepick siapa ini boy, si bosok ini, si Safir bos. Jadi akhirnya Nata lepas, Safir lepas, udah lah formasinya jadinya kayak gini. Alah gue salah emblem pula boy. Harusnya gue pakai emblem apa ya coy, emblem sawi gitu. Tapi ya sekalian mau review emblem sawi niat gue tadi coy. Cuma ya udahlah, yin emblem sawi gitu kan niat gue coy, nampol atau kagaknya. Cuma udah terlanjur ya gak masalah. Ini ngeri-ngeri sedap juga Karinanya. Ini Natanya peringkat 5 pula ya coy. Peringkat 5 di provinsi. Waduh, ini bakal hard game sih. Nah seperti yang gue bilang tadi coy, tim kalian makin bosok, musuhnya makin ngeri gitu ya coy ya. Kalau menurut pengalaman gue selama ini gitu bos. Jadi kalau udah dapat pola-pola kayak gitu tuh bagus kalian tuh enceng dulu lah pak, berhenti dulu gitu boy. Kecuali kalian konten kreator gitu ya pak ya, pengen buat konten yang nampol penggendongan ya kayak gini nih bos, menantang boy. Langsung kita cucu aja. Walaupun sebelumnya gue udah kena jiwa dan raga gue coy, agak emosi-emosi kayak mana gitu ya abis lost trick. Oke coy ya, si Berak ini subbreaker gue kayaknya nih pak. Alah Berak. Oke lah dia masuk konten ya bos ya. Kita coba lah coy penggendongan pakai Ian kalau bisa. Kalau nggak bisa bang ya, kalau nggak bisa gagal konten. Ini biasanya kalau udah jumpa subbreaker gue gini, main Nata itu udah nggak ngotak coy, udah jago-jago gitu loh bos. Jadi bakal ngeselin kayaknya matchnya ini ya bos ya. Malah lawannya ngepick Argus lagi, ini Argus agak susah juga kita incarnya coy. Santai aja coy, santai. Ini one-one-nya udah nggak tenang ini. Kalem coy, kalem. Waduh agak nge-lag pula ini bosok. Santai-santai kita dapatin ini dulu, kita dapatin. Kemana Karinanya nih? Wah Karinanya nge-blue buff gue dong bro. Ayo bro, backup gue sini bro. Early, udah itu tinggal aja dulu early. Udah gak, bosok kalau kena. Tolonglah bos. Cuma berdua lagi. Oke, killing dapat. Ah bosok gak dapet kan. Mas, udah lah mati gue bosok. Astaga Pak Tarno. Harusnya di backup dulu gitu loh, udah tahu gue tuh pakai. Oke, sabar, retri-nya dong, kayak mana, tadi udah gue retri keduluan dia, santai. Udah gak usah dibalas lah coy ya, bukannya keduluan dia coy, istilahnya gimana ya, itu emblem sawi pak, gak agak susah gitu kalau adu retri sama emblem sawi coy. Santai, ini kayak Pak Tarno-nya bakal di mid terus coy, males gerak, ini model-model tipikal Pak Tarno males gerak ini coy. Sabar. Kalian lihat bos, tim kita makin bosok, tim musuh tuh makin sadis gitu ya coy ya. Santai. Bagus kalian rehat dulu kalau udah jumpa kondisi kayak gini. Ini farmingan gue mau diambil juga ini. Aduh, kita retri aja lah bos. Bos masa mau nggak dapat farmingan gitu boy. Santai coy, semakin menantang boy, semakin seru kontennya ya bro ya. Waduh, udah nggak ada retri, ngambil turtle pula. Udahlah.
Sabar, sabar, sabar. Kita dapatin level 4 dulu lah. Yang penting cuy, kita ikhlaskan aja turtle-nya ya, boy ya. Santai, santai. Wan-wannya pun fokus untuk si Rafaelanya fokus untuk bantu si Wen-Wen. Wen-Wennya ketekan sama Popol dan kita makin bosok tentunya. Berak, berak. Ini kayak mana gue? Adalah, udahlah, bos, sudah. Apa yang terjadi? Meninggal untuk kesekian kalinya, boy. Santai, santai bos, sabar, damai, kalem, sejahtera. Enak kalian nengok gue kesiksa gini kan bos. Kesannya sama Nata pula itu, Subbreaker sendiri pula itu coy. Tenang ya coy, tenang, gak masalah bos, gak masalah. Intinya tetap fokus aja coy, walau tim kalian bosok-bosok kayak gini ya bos ya. Sabar, sabar, sabar. Eren gue, lepas si Safir, dilepas gitu aja. Mampus, Pak Tarno. Tengah apa bela-belai pick Pak Tarno daripada si Safir itu. Bos, ini udahlah boy, kayak mana gue mau duretrin. Bosok lah boy, udahlah, berak. Gak bisa mati ini, gak bisa mati Pak, dia ngeteng ini. Bisa boy, bisa. Aduh, kejauhan lagi bos. Gak bisa boy. Apa terjadi? Ada Natalia di sana. Kita cegat Natalianya coy. Kita cegat Natalianya boy. Udah meninggal saja Natalia di sana. Meninggal saja, terlalu upset dia tampaknya di sana. Permisa. Santai, akhirnya tim kita bisa mengekill satu boy. One-one-nya catered lagi untuk kesian kalinya. Sapirnya bisa kita tangkap. Ini tampaknya kita tangkap. Nggak bisa bos, jangan terlalu maksa ya bung. Sabar aja dulu boy, sabar. Argus bisa ini, Argus sudah ulti kah? Tunggu. Udah ulti belum si Bera itu? Santai, kayaknya belum ulti ya coy ya. Kita sabar saja dulu, damai sejahtera bos. Berkualitas kontennya itu, berkualitas. Santai coy, santai. Intinya matchnya itu bakal berat banget lah, nggak logis gitu coy, nggak seimbang rasa-rasanya tuh kan, kebantai habis-habisan boy, nggak seimbang gitu rasanya coy. Kalau kalian paksakan udah dapat pola-pola seperti ini pak. Sabar dulu bos, sabar. Tenang boy, kita bakal berusaha semaksimal mungkin. Santai. Oke, kita mencoba mencari celah di sini. Bung, apa yang terjadi? Bisa kita giling saja di sini. Bener. Kemana bang? Tangkap, giling. Mampus, satu pemain saja boy. Awal yang indah tampaknya bung, awal yang buruk sih boy. Santai. Ini pemuda India ya coy ya, tak gentar gitu boy. Sabar. Coy, ini dirusuh lagi gue ini pak. Udahlah, kalian lihat coy, ngeri banget musuhnya gitu ya pak ya. Ini dapat nggak sama gue ini? Nggak dapat bos. Salah bos. Udahlah, kayak mana ini mau menang gini bos? Sepak ya coy ya. Santai bos, santai. Harusnya kalau gue dapat Nata tadi enak ini. Aduh. Biar agak peka sedikit herlinya gitu bos. Sabar ya coy ya. Santai. One-one-nya ini seribuan matchnya tadi coy. Seribuan, WR-nya sekitar 60-an gitu. Tapi mainnya ya kayak gini coy, kayak bosok gitu bos. Sabar aja ya coy ya. Sabar. Sabar damai sejahtera aja coy. Kalem. Slow aja bos. Iya gue salah emblem juga. Gue mau ngetes emblem sawi tadi, cuma udah terlanjur ya coy. Gak masalah. Usaha aja dulu bos. Usaha dulu. Kalem. Tim kita pun sudah mulai bacot-bacotan di sana pung. Ada Natalia. Sabar. Gak berani. Tenang aja bos, tenang boy, ada gue gitu boy ya. Ini bisa ketangkap Natalianya, sudah menghilang saja di sana. Herli mencoba mengincar. Sabar. Kita coba mencari celah di sini. Mau ngapain terjadi? Ada Sapir Hernandez di sana, meninggal lagi Herli. Nice. Tunggu. Fokus dulu bos. Ini argusnya sekarat ini boy. Nah makro harus ditajami coy. Argusnya sudah ulti bos. Langsung sikat aja lah boy. Sikat tangkap, killer, selepet, cerot. Meninggal kok boy. Sebenarnya nggak perlu ulti tadi, cuma gue takutnya dia udah ada skill 1 atau cemana gitu ya boy ya. Sabar, nggak masalah. Wah, yang tahu aja gue gak ada ulti, wak katanya. Iyalah bos, harus gitu coy. Meninggal, nice, terjadi pertukaran coy. Santai dulu boy, ini harus agak fokus sedikit pak. Tenang. Oke, kalem, farming cantik dulu. Sabar, mati lagi dengan sangat hina Pak Tarno di sana, boy. Pak Tarno. Sabar. Gimana ya, coy? Bukannya nggak bagus Herli itu. Cuma kalau untuk tim fake itu bagusnya hero-hero yang tipe-tipe area gitu loh, Pak. Sabar. Bagusnya nge-pick Vale gitu atau nge-pick siapa. Nanti kita gas main Vale lah ya, coy ya.
daripada kalian mainin Herli gitu coy. Coba kalian udah lancar banget main Herlinya, bisa lah. Cuma agak susah juga coy, agak susah gitu bos untuk meta saat ini ya coy ya. Hero-hero single target gitu bagusnya yang tipe-tipe area bisa mengganggu pergerakan musuh yang kayak gitu coy. Sabar ya coy ya, sabar. Ini bisa kita tangkap sih si Bodet ini bos. Oke, digiling saja sama Pak Tarlo di sana. Apakah dia bakal meninggal? Aslepet! Meninggal saja sampahan yang indah ditunjukkan oleh Sang Yin. Ini ngapain bos? Tangkap! Gilet! Slepet! Mampus! Dua pemain! Wah, ini si Badak ini boy. Nggak bisa boy. Mati lagi Pak Tarlo dengan sangat indah di sana. Bung, apa yang terjadi? Ada Argus. Argus belum ulti saja tampaknya di sana. Kita mencoba mencerla langsung untuk membackup bagian atas. Apa yang terjadi? Killing bang! Setun! Aslepet! Meninggal saja. Namun Wen-Wennya juga meninggal dengan sangat indah ya bung berak ini. Kena aja ulti si Bodet ini coy. Sabar kalem, nggak usah kita gubris lah bacotan mereka ya boy ya. Abis low streak ini gue pak, makin low streak kalau dipaksa gini. Berenak pakai Nata ini enak gendongnya tadi ini harusnya coy, di pick pula sama si Bodet itu coy. Subbreaker gue pula lagi tuh coy. Kalem, entah subbreak entah enggak, dia itu cuma nonton doang. Jangan-jangan ya bos ya. Gak masalah coy, gak masalah. Sabar, fokus dulu. Alam ya coy ya, ini kayaknya memang fix gue doang yang gendong ini pak. Santai, kita berharap one-one aja nanti di late game ya coy ya. Sabar. Oke, ada Nata di sini. Kena asap pula jadi lambat lari gue bosok. Kalem. Kalem aja bos. Kalem, damai sejahtera sentosa permainan tunjukkan oleh tim biru di sini, Bung. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Terjadi Lord saja. Aduh. Kalem, Bang. Ini bisa enggak ini? Tunggu. Enggak bisa, coy. Santai. Bar, Erlinya udah kena mental tampaknya dia di sana. Oh, udah hidup lagi dia, coy. Santai, gue kira bakal AFK kasih Bodet itu, bos. Sabar. Waduh. Ada Natalia di sini. Di sini tangkap. Oke, bye. Positif. Kemana kamu sayang? Ikhlas saja lah, bye. Pasrah aja, bos. Bos cerot. Indah sekali, bung. Sabar. Kalem. Gak sempat jadi one-one-nya kayaknya, bos. Santai, bro. Posok. Aduh, geseli kali sapirnya ini pak, lepaslah juga sapir itu, mampus. Gimana bisa menang boy. Pak Tarno. Santai, one terbuka ulti saja di sana. Namun apa yang terjadi, permisa dia mencoba untuk menggiling Karina. Apa yang terjadi? Dan apakah bakal terend match kali ini, bung? Kalem, matikan itu dulu bubuknya Popol. Nice, meninggal saja bubuk Popol di sini. Apa yang terjadi? Tampaknya masih bisa defend dulu, bang. Nah, terdefend saja ya, bung. Kita mencoba mencari celah di sini. Kita tangkap saja, bung. Dan kabur kemana, boy? Udahlah, mati aja, ikhlas saja, boy. Ikhlas saja, bang. Kemana, bang? Mentret kau. Bang, satu hit lagi dan kecerot. The best, bro, masih selamat saja, bung. Sempak, mati lagi lah itu. Tunggu, gue backup. Waduh, udah kabur dia itu, bos. Dan defend dulu, ini Natanya, boy, sabar dulu, sabar, damai sejahtera, kalem sentosa. Apa yang terjadi? Kalem. Males aku main dengan tim bodoh katanya. Yang bodoh itu siapa? Tengok nanti boy. Tengok perolehan skornya. Pasti gue the real the champion of the king ya boy ya. Santai gitu bos. Tengok 12 kill gue nyumbang 7 boy. Sabar. Ya ginilah coy. Nasib udah dikasih tanda baik. Ngapa tangkap kilek cerot. Mentret saja bung. Santai bos, santai. Gue gendong kalian ini. Sabar dulu, kalem dulu, damai. Santai. Sabar ya bos ya, sabar dulu. Oke. Tenang. Kita clear. 172 katanya. Wah, mati 7 rupanya dia bilang goblok ya coy ya. Klaski ngajarin gue main Nata coy. Wek katanya bos. Santai. Santai, sabar. Oke, ulti kita bentar lagi ready, bos. Ada Argus pula di sini, boy. Ngelak saja, bung. Itu masih ada ulti dia berak itu, coy. Sabar. Oke, kita killing. Alah, udah WON pula dia si berak ini, bos. Udahlah. Kalian tengok, coy.
musuhnya itu semakin mengganas, semakin menggila, semakin membabi buta, coy. Dan tim kita itu semakin bosok, semakin ampas, semakin udahlah gitu ya intinya ya bos ya. Kecuali kalian tuh pengen buat penggendongan yang fantastis, itu kalian gas saja ketika udah jumpa pola seperti ini, Pak. Ya gitulah pokoknya, coy. Coy, udahlah matilah ini lost trick gue jadinya, boy. Ah, trot. Ter-end saja ya, bung. Paham ya, coy? Ya, paham. Jadi hindarilah kalau udah dapat kayak gitu, coy. Kalah dua kali udah berhenti. Apalagi kalah ada yang invalid pertama, udah berhenti aja, boy. Berhenti itu tandanya monton lagi mengawasimu gitu, bos. Bagus, plan hentikan saja. Nah, the real champion of the king, boy. MVP, tengok yang lainnya itu, boy. Kayak mana mau menang kayak gini, bosok. Udahlah, sabar ya, coy. Kita kasih lag dulu datanya, coy. Subrek, jangan lupa subrek. Oke. Okay.